Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan ya guys. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Nana dan juga Dewa telah mengalami sebuah insiden kecelakaan. Hal tersebut juga berlangsung ketika acara pernikahan Alia dan juga Pajar akan segera dimulai ya guys. Namun kali itu juga penghulu yang akan mengijabkan Alia mendapatkan sebuah permasalahan bahwa dia pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia ketika setelah dibawa ke rumah sakit. Hal tersebut tentu saja akan membuat kepanikan di antara pernikahan Alia karena tamu undangan pun sudah hadir di sana ya guys. Yang tentu saja akan membuat kepanikan semuanya, bahkan tamu undangan pun terlihat begitu ricuh ketika akan diadakannya pernikahan Alia dan juga Pajar yang dimana mereka sudah lama cukup menunggu hal tersebut. Nah sobat Mimin, kemungkinan ini adalah sebuah pertanda buruk bagi pernikahan Alia dan juga Pajar ya guys, yang tentu saja pernikahan mereka tidak direstui sehingga terjadilah sebuah malapetaka yang mengakibatkan kecelakaan pada Nana dan juga Dewa, bahkan telah meninggalnya juga seorang penghulu yang akan mengijabkan mereka. Nah sahabat, tentu saja kali itu yang dimana pernikahan dari Alia dan juga Pajar kemungkinan akan batal ya guys, karena jika diteruskan malapetaka besar pun akan semakin terjadi. Dan kali ini mereka juga tidak fokus terhadap pernikahan yang akan digelar itu, dikarenakan mereka harus datang ke rumah sakit dan menunggui Nana yang saat ini masih belum sadar di sana. Bahkan Dewa juga harus mengurus sang buah hatinya karena tentu saja dia sangat membutuhkan Nana, namun Nana masih belum sadar juga sehingga Dewa yang siap siaga menjaga kedua buah hatinya. Nah sahabat Mimin, apakah ini sebuah pertanda besar ya jika pernikahan mereka tidak ada yang merestui, ataupun kemungkinan Lia pun di dalam kuburnya tidak suka dengan pernikahan dari Pajar dan juga Alia? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.